Dan yang perlu hati-hati NTT. NTT hati-hati. Saya lihat dalam seminggu kemarin tanggal 1 Agustus NTT itu masih 886 tanggal 1 Agustus. 2 Agustus 410 kasus baru. Tanggal 3 608 kasus baru. Tanggal 4 530, tetapi lihat di tanggal 6 kemarin 3598. Yang seperti angka-angka seperti ini harus direspon secara cepat. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ada tiga hal penting. Yang pertama, yang berkaitan dengan mobilitas masyarakat. Kalau sudah kasusnya gede seperti itu, mobilitas masyarakat itu direm. Yang pertama, yang paling penting, ini gubernur semua harus tahu, pangdam, kapolda semua harus tahu, artinya mobilitas manusianya yang direm. Paling tidak 2 minggu. Yang kedua, ini saya minta pada Panglima TNI yang berkaitan dengan testing dan tracing. Segera ditemukan siapa orang-orang yang memiliki kasus positif ini. Segera temukan, merespon secara cepat, karena ini berkaitan dengan kecepatan. Kalau enggak, orang yang punya kasus positif sudah kemana-mana, nyebar kemana-mana. Segera temukan. Yang kedua, testing dan tracing. Sekali lagi, segera temukan. Dites, ketemu, di tracing, dia kontak dengan siapa. Itu yang kedua. Yang ketiga, segera bawa mereka, ajak mereka untuk masuk ke isolasi terpusat. Ini tugasnya gubernur, untuk bupati, wali kota, untuk menyiapkan isolasi terpusat di kota masing-masing. Bisa jumlahnya 1, bisa 2, bisa 10. Bisa memakai sekolah. Saya lihat beberapa provinsi di Jawa memakai sekolah, memakai balai, memakai gedung-gedung, olahraga.